Okay guys, hari ni aku nak review satu tayar yang aku gunakan. Dah masuk sekarang, lepas aku guna sampai sekarang dah 15,000 km. Okay, 15,000 km. So bunga dia ada sikit satu lagi. Bunga dia sampai dia punya track ni, kalau sampai habis ni aku rasa boleh dalam 20,000 km lah. Tapi rasa 15 km tu kira dah sampai tahap kau kena tukar dah tayar ni. Okay, ini tayar yang memang agak famous sekarang dan banyak kedai-kedai tayar jual, Corsa Sport Rain. Ini bunga tayar. Tayar size 130. Size tayar 130 17 inch tayar. Motor ni aku gunakan pada Kawasaki Z250SL. So setakat aku guna memang ada cik-cik lah. Aku tak lean aku sampai habis pun, sampai takat ni je lean angle aku. Tayar 130. Sebabkan tayar ni aku guna untuk daily ride, pergi kerja dalam sehari 100 km. So korang kan nampak dia dah tak bulat, so sini dah rata. Sebab mostly aku akan jalan straight lah, aku akan lalu highway, pergi kerja 50 km, balik 50 km. So sini je yang banyak akan guna. Masa awal beli sebenarnya tayar ni dia agak curve, dia memang akan membulat lah sebab nama pun Sport Rain. Sport Rain, dia bukan tayar touring. Kalau tayar touring korang akan nampak macam dia akan lagi flat, dia takkan membulat lagi. Sebab tu nama dia Sport Rain. Okay, ini tayar pada depan. Korang tengok. Okay, tayar ni masih ada banyak lagi bunga dia. Biasanya tayar depan biasalah kita akan guna sekali tayar depan, sekali dua kali dah tukar tayar belakang. Tayar depan ni biasanya dia akan tahan lagi lama lah. Okay, kalau korang tengok tayar ni dia memang ada curve, memang bulat dari tepi sampai ke sini. Spek dia memang spek untuk motor sport lah, okey lah untuk cornering. So tayar ni dia memang famous sebab nama dia, nama dia pun kita tahu Sport Rain. Dan situasi jalan raya kita ni pun memang selalu kerap hujan, jalan basah, so ramai orang prefer yang ni lah, Sport Rain. Jujur review aku, aku akan cakap tayar ni memang memang best untuk guna dekat jalan basah, dalam hujan. Sebabnya tayar ni dia punya pattern tayar ni memang akan kurangkan hydroplaning, aquaplaning effect lah. Kalau korang buat laju tiba-tiba ada air lopak, so motor korang tu akan kurang membuang, tak rasa membuang sangat. Dia macam dia akan belah air lagi elok. Kalau kereta tayar untuk hujan ni, dia sebabkan jalur dia ni memang sesuai lah untuk potong air, dia kurangkan aquaplaning effect dan hydroplaning effect. So masa korang tiba-tiba meredah lopak air ke apa, dia takkan membuang sangat. Tapi walaupun dia nama Sport Rain, aku tak suggest lah korang nak melepeh pakai tayar ni masa hujan. Korang nak cornering pakai tayar ni masa hujan, dia tetap sama, jalan basah memang tetap akan licin. Dia tak akan jadi tayar korang melekat terus. Sebab ini bukannya soft compound, so korang still kena hati-hati jugalah kalau dalam hujan. Sepanjang aku pakai tayar ni, so far bagus lah tayar ni untuk hujan. Sebenarnya aku kata hujan, kalau nak cornering pun still ok. Tapi untuk cornering dia ada isu selepas berapa kilometer, berapa ribu km. So isu dia aku nak bagi tahu. First aku ada isu dengan bunga tayar ni.
kalau korang tengok, kau perasan tak bunga tayar ni jadi beralun, sini rendah, sini tinggi, sini tinggi, sini rendah, nampak? Okey, nampak tak bunga jadi beralun? Okey, sini nampak tinggi rendah, tinggi rendah. So aku tak tahu apa problem tayar ni. Nampak tinggi rendah, tinggi rendah. Tengah okey lah, tapi still masa aku dah start guna tayar ni, bila dah jadi macam ni, nak cornering memang dah tak sedap lah. Cornering aku semua jadi membuai. So mula aku ingat motor aku yang ada problem. Problem ni aku ingat ada masalah pada suspension, sebabkan dia jadi bunga tayar macam ni. Dan aku ingat tayar aku terlalu preload suspension terlalu keras, so aku bagi lembut. So benda ni tetap jadi juga, jadi beralun macam ni. So apa yang aku rasa sebab yang jadi beralun ni, kalau tengok pattern ya, sini tinggi, sini rendah, sini tinggi, sini rendah. So apa yang aku faham, mungkin sebab motor aku memang selalu guna engine braking. Kalau aku nak berhenti ke apa, memang aku kerap guna engine braking. Aku jarang guna brake sangat. Engine braking, nak berhenti kat traffic light, aku akan engine braking. Macam tu lah. So ada isu lah, isu dia jadi bunga tayar macam ni. Aku tak tahu, mungkin tak sesuai untuk 250cc punya motor. Kalau kat cai aku rasa dalam LC pakai rasa okey kot. Tak tahulah kalau ada isu juga. Kalau motor LC ni, pengalaman aku sendiri guna tayar ni pada Kawasaki Z250SL aku lah. Okay, lain orang dia ada lain pendapat dia. Isu kedua, aku pergi kerja, memang aku selalu parking, aku tak parking dalam panas, aku semua parking dalam bangunan. Isu dia aku tak tahu kenapa, tak ada paku, tak ada apa, tiba-tiba sini aku dah tampung, dia jadi macam ada crack satu halus yang kecil je. Dan apa yang jadi, aku tak perasan, tayar aku makin lama makin kempis. Masa aku bawa kat highway, tiba-tiba melelong tayar aku. Dan aku berhenti dekat stesen minyak nak pump, tayar aku habis angin langsung. Tak ada angin langsung. Ada dengar orang cakap yang tayar ni dia ada isu sebab dia senang jadi merekah. Merekah dia biasanya jadi dekat dalam-dalam bunga ni. Kalau sini pun aku ada nampak sikit lah merekah, tapi merekah yang tak sampai bocor. Tapi apa yang jadi dekat track tengah yang aku tampung ni, dia merekah sampai bocor. So itu isu dengan tayar ni. Tayar ni orang kata dia cepat merekah. Merekah dia bukan dekat bunga-bunga yang tebal ni, tapi dekat dalam dia, dalam bunga ni, dia merekah kecil-kecil halus je. So pendapat aku, aku suggest ketak tayar ni. Bagi aku, aku suggest sebab tayar ni murah. Kalau kau nak pakai untuk kapcai, tayar size 80-70 pun murah tayar ni. So aku suggest, memang suggest untuk pakai kat kapcai. Untuk 250cc aku memang kurang suggest tayar ni, sebab isu dia, sebab aku pun jadi tayar beralun. Bukan masalah suspension, bukan masalah bearing. Mungkin tak sesuai untuk 250cc lah. Aku rasa lah, ini pendapat aku yang aku dah guna 15,000 km dengan tayar ni. Bukan nak kata tayar ni tak elok langsung, dia ada elok dia. Aku berpuas hati tayar ni masa guna first 5,000 km. Pada 8,000 macam tu aku dah nampak isu beralun ni. Lepas tu 10,000 km aku dah dapat tayar bocor. Itu je. Bocor bukan kena paku apa, dia rekah kecil dan dia terus jadi bocor. So konklusinya, adakah aku akan guna lagi tayar ni, nak tukar dan pakai lagi tayar ni? Aku rasa mungkin aku akan pakai tayar lain pula lah. Dan akan datang aku akan pakai lagi tayar ni ke atau tak, aku rasa mungkin aku akan tak pakai tayar ni dah lah. Sebab aku dah nampak isu yang bila pakai tayar ni, tayar jadi beralun. Ini dekat motor aku lah. Kalau pakai motor korang, aku tak tahu, mungkin pendapat lain-lain motor.
Dan isulah dia bocor halus dan dia akan jadi rekah dekat dalam-dalam bunga ni. So mileage untuk guna motor ni aku rasa boleh sampai 16,000 ke 17,000 lah, sampai dia punya track dia punya makan ni sampai limit dia. Itu saja.